Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Wainik Channel di sini. Dan teman-teman, hari ini saya akan pergi ke ladang. Kebetulan hari ini saya baru balik dari kerja. Sekarang menunjukkan jam 6 petang. Jadi hari ini saya baru balik dari kerja dan saya sesampai saja di rumah, saya cepat-cepat jalan balik untuk pergi ke ladang. Karena saya sudah rindu tengok daun-daun pokok-pokok yang ada di ladang ini. Karena sepanjang minggu ini saya punya aktiviti adalah pagi pergi kerja, petang pulang, dan terus buat aktiviti lain seperti selepas balik dari kerja, mandi, makan, dan tidur. Jadi hari ini saya ambil kesempatan untuk saya jalan-jalan dulu di ladang, teman-teman. Kamu tengok ini di belakang saya, akan kelihatan hijau-hijau daun-daun di sini, biarpun sudah petang. Jadi petang ini saya mau bawa kamu orang jalan-jalan, tengok buah-buahan yang ada di kebun saya, di kebun mama saya, di kebun bapak saya, ceng. Karena saya sudah rindu untuk melihat semuanya itu. Jadi kebetulan kami sekeluarga ada menanam beberapa jenis pokok buah-buahan yang tumbuh di Asia. Salah satunya adalah pokok durian Belanda. Jadi hari ini dan kesempatan ini saya akan bawa kamu orang tengok itu pokok durian Belanda. Saya mau tengok adakah sudah rimbun, adakah sudah berbunga atau berbuah, oke? Jadi ikuti aktiviti saya petang ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen saya punya video, oke? Let's go! Nah teman-teman, hari ini saya berada di sini. Kamu tinggalkan tren. Nah, kamu akan melihat tebu. Kadang tebu mama saya yang sederhana, kamu tengok. Di sini ada tebu warna ungu. Dan itu rasanya manis sekali ya, tebunya manis sekali. Dan kamu hanya menemukan dia di negara Asia saja. Dan di luar negara kamu tidak akan menemukan tebu seperti ini. Kamu hanya menemukan gula. Oke, di sini banyak tebu ya teman-teman, di sini banyak tebu. Dan ini adalah pokok cempedak. Kalau bukan cempedak, ini pokok nangka, oke? Dan ini adalah tebu yang berwarna ungu. Kulitnya berwarna ungu seperti ini ya, teman-teman. Dan rasanya kalau dimakan sangat manis. Ada juga tebu yang berwarna begini, tapi dia punya isi terlampau keras. Itu sangat-sangat tidak direkomendasi. Dan hanya ini yang boleh direkomendasi untuk dimakan, oke? Rasanya sangat manis. Rasanya sangat juicy, ay, cemen. Dan ini adalah tebu yang berwarna hijau. Oke, kamu tengok ini tebu mama saya. Nah, tebu ini. Sebenarnya ini tebu memiliki nama-nama tersendiri ya, tapi saya kurang mengerti dan kurang memahami dengan dia punya nama seperti di sana. Nah, ada tebu kan di ladang tebu mama saya. Kalau kamu nampak daun-daun yang tirus dan panjang-panjang itu adalah tebu. Tebu yang berwarna hijau dan berwarna ungu. Dan ini adalah jalan baru yang bapak saya bikin. Dan di sana adalah pokok nangka. Atau kalau bukan nangka, dia adalah cempedak. Wow. Saya sudah lama tidak jalan-jalan di sini. Dulu saya jalan-jalan di sini. Ini pokok kecil lagi. Sekarang masa sangat berlalu dengan pantas. Jadi ini pokok sangat merimbun ya. Kamu tengok. Bapak saya sudah kasih luas di kelilingnya. Nah, kamu tengok. Dulu kalau kamu mengikuti saya ikut mama saya menanam padi. Coba kamu cek video di sebelum-sebelum ini. Dulu saya ada ikut mama saya menanam padi. Dia ditanam di sebelah sana. Kamu tengok tuh. Ah, itu sebelah sana. Dan ini dahulunya sangat pendek. Begini saja. Saya lebih tinggi daripada dia. Tapi sekarang kamu tengok. Nah.
tinggi pokok ini lebih tinggi daripada diriku ini yang kurang cantik. Cemen. Oke, saya akan membawa kamu ke dalam ini tumbuhan. Mari kita masuk di dalam. Wow, teman-teman. Kamu tengok pokoknya. Pokoknya seperti ini. Ya, teman-teman. Dan belum ada sisa-sisa. Baru ini. Ada sisa pereputan buah yang kecil. Dan seperti biasa, dia ada cabang dua di sini. Nanti kalau 2 atau 3 tahun akan datang, cabang ini akan naik di atas begini. Dan di atas ini ada buah. Wow, teman-teman. Ini wow. Ada buah, teman-teman. Ini adalah nangka. Nangka memasai. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 biji. Dan di sana juga ada. Yeay. Jadi lama lagi saya akan menikmati buah nangka yang segar dari pokok mama saya. Ini ada buah. Buah kecil. Saya tidak pasti ini menjadi kah tidak. Beginilah keadaan pokok ini. Sangat rendah dan saya boleh memanjatnya, teman-teman. Kamu tengok ini, sangat rendah. Dan saya boleh memanjatnya di sini dan boleh boleh naik di sini ya. Oke, ini pokok yang pertama, teman-teman. Oh wow, rupanya ini nangka kami yang dulu pula. Yang sebelum ini dia sangat rendah dan tidak mujarab. Tapi kamu tengok pokok kami yang kedua ini. Ini adalah pokok nangka juga, tapi dia sangat pendek. Dia lebih pendek daripada pokok yang ini. Karena saya punya jiwa ini, jiwa natural. Jadi saya suka dengan tumbuh-tumbuhan ya. Apalagi kalau ada buah-buahan yang buahnya sedap, manis, enak. Saya lah peminatnya. Ini teman-teman, oke. OMG. Wah, ini pokoknya rendah, teman-teman. Pokoknya rendah. Coba kamu tengok ini tanahnya. Nah, 1, 2, 3, 4 jangkal. Baru ada di sini dan di sini ada buahnya, teman-teman. Wah, teman-teman. Ini ada 2. Sini ada 2. 1. Oh, sangat hebat. Kalau dia berbuah, pastinya saya akan memakan buah yang sangat segar. Tapi tidak lagi buah sekarang ini, tidak lagi yang masak, dia masih kecil-kecil semua. Jadi teman-teman, saya sangat bersyukur, saya sangat bertuah tinggal di kampung ini karena adanya buah-buahan yang sangat fresh dan percuma saja. Oke, begitulah caraku melepaskan rindu kepada tumbuh-tumbuhan ini. Nampaknya saya mau review lagi lebih banyak, tapi buah mangga kami tiada. Itu mangga yang terpenting. Oke, teman-teman, saya akan review kamu yang utamanya. Oke. Saya kasih tengok kamu, kami punya durian Belanda. Kamu pernah makan durian Belanda? Katanya durian Belanda ini sangat-sangat bagus untuk menyembuhkan penyakit kanker. Atau coba kamu Google, dia punya kelebihan, dia punya kemujaraban dalam perubatan tradisional. Jadi kami ada mau menanam satu pohon, nah itu dia, satu pohon durian Belanda. Oke, coba kamu tengok, teman-teman, ini kami punya durian Belanda ya. Tapi nampaknya tiada tanda-tanda mau berbuah. Pernah satu kali yang dulu ini kami punya durian Belanda berbuah, ada 2 buah, tapi kami tidak sempat untuk ambil. Dia sudah jatuh dan sudah tidak boleh dimakan lagi karena sudah buruk. Mari kita dekat di sana, oke? Mari kita lebih dekat lagi. Ini dia pokok durian Belanda kami, teman-teman. Dulu masa saya kecil-kecil. Dulu masa saya kecil-kecil kan, kami ada menanam banyak pokok durian Belanda di bawah kebun kami. Dan apabila dia berbuah besar-besar. Dan mama saya selalu jual di tamu, di pasar-pasar.
sekarang ini sangat susah untuk menanam pokok durian Belanda karena keberangkalian dia tumbuh itu dalam 50% dan 50% selebihnya itu tidak jadi, ya. Dan mama saya ada menyemai banyak biji dan hanya satu yang tumbuh. Tapi itu pun tidak menunjukkan tanda-tanda untuk berbuah, teman-teman. Tapi di sini saya melihat, wow, teman-teman. Ada satu biji bunga dia. Harap-harap dia menjadilah satu biji ini bunga, teman-teman. Tapi dia dimakan, dia sangat-sangat diminati oleh semut. Ini dia bunga pokok durian Belanda. Nampaknya ada juga tanda-tanda mau berbuah lah. Cuma dia punya keberangkalian untuk berbuah 1% saja karena tidak ada banyak bunga, ya. Jadi keberangkalian untuk berbuah ini pokok durian adalah 1% saja. Karena dalam satu rimbun pokok ini di atas tinggu hanya satu saja bunga. Tinggu. Inilah pokok durian Belanda. Jadi teman-teman, begitulah kebersamaan kita untuk kali ini. Saya bawa kamu jalan-jalan, tengok pemandangan, tengok daun-daun, rumput-rumput yang hijau ini. Dan seterusnya saya kasih tengok kamu, kami punya tanaman yang kejap lagi akan menghasilkan buah dan sudah bisa dipanen, ya teman-teman. Dan ada keberangkalian juga saya bisa makan buah-buahan tempatan yang sangat segar, sangat sedap dan sangat berhasiat untuk tubuh kita, ya teman-teman. Jadi banyak teman-teman saya di sini yang menonton video ini, kebanyakan dari Indonesia dan dari Malaysia. Terima kasih karena sudah support saya, karena saya juga YouTuber pemula sama seperti kalian, bermula dari kosong, dari nol. Dan konten saya adalah beginilah. Kadang saya memanen buah-buahan, kadang saya buat kehidupan lifestyle seperti di kampung, di hutan. Saya juga sering memetik sayur. Ya, itulah konten saya. Jadi harap kamu orang atau harap kalian suka dengan konten saya yang natural. Saya sudah tersilap jalan, teman-teman. Natural. Dan saya sangat menghargai waktu kalian yang kalian gunakan untuk menonton video saya. Biarpun video saya ini tidak begitu viral, tidak begitu famous, tapi saya juga ingin menghibur kalian yang sudi menonton video saya. Jadi teman-teman, saya sudah mau pulang. Karena itu sahajalah video saya kali ini. Saya hanya rindu melawat tanam-tanaman yang ada di kebun keluarga saya. Jadi terima kasih untuk kali ini. Jangan lupa untuk support saya. Like, comment, dan yang paling penting, boleh share video saya ke teman-teman kalian yang kalian kenali, oke? Jadi banyak tangan. Oke. Jadi itu saja video saya kali ini. Terima kasih karena sudah menonton dan kita bertemu lagi di video yang akan datang. Bye teman-teman.